Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah, yang telah menyayangi kita lebih daripada kasih sayang yang pernah diberikan oleh kedua orang tua kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Maka kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba adalah kasih sayang yang tiada tara. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tabaraka wa ta'ala telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang tak akan sanggup untuk kita hitung, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, hasilnya adalah la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena di dalam setiap gerakan, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, tidak akan bisa kita lakukan tanpa rahmat dan nikmat Allah.
Apa yang bisa dilakukan seorang insan tanpa Rabbnya? Apa yang bisa kita lakukan tanpa rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita? Semua yang kita mampu kita lakukan karena kita menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Ketergantungan kita kepada rahmat dan nikmat Allah adalah ketergantungan 100%. Tanpanya kita tidak akan mampu apa-apa. Tanpanya kita tidak akan bisa apapun. Sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun amalan, tanpa rahmat dan nikmat Allah mustahil bisa dilakukan seorang insan. Karena Allah dan kasih sayangnya, karena Allah dan rahmatnya dan ni'matnya yang Ia berikan kepada kita, dengannya kita bisa berbuat dan beraktivitas. Dengannya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang akan kita kerjakan dari awal sampai selesai bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah. Seorang hamba hendaknya menyadari ini dalam hatinya dan selalu membawanya kemanapun dia pergi di dalam hatinya. Saya tanpa rahmat dan nikmat Allah tidaklah siapa-siapa dan bukanlah siapa-siapa. Saya tanpa rahmat dan nikmat Allah tidak akan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang. Kita mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita sampai kepada keadaan kita sekarang karena berpuluhan tahun bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Apa yang bisa dilakukan seorang insan kalau Allah cabut rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya? Jangankan banyak rahmat dan nikmat yang Allah cabut, di dalam Al-Quran Allah katakan satu rahmat saja Allah cabut, habis seluruh kehidupan manusia, berhenti seluruh kehidupan manusia. Jangankan banyak rahmat dan nikmat yang Allah cabut, satu saja Allah cabut di permukaan bumi, rahmat dan nikmatnya tak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan berhenti peredaran alam semesta dan perjalanan bumi beserta isinya berhenti. Itu Allah katakan di akhir surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada hamba-hamba Allah, katakan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian? In asbaha ma'ukum ghawra, seandainya kalian bangun di pagi hari, kalian temukan air sudah kering, tak ada lagi air di permukaan bumi. Ini yang tadi ana katakan, seandainya Allah cabut satu rahmatnya saja di permukaan bumi bernama air, bagaimana wahai manusia, katakan apa yang akan terjadi? Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Gerangan apa yang akan terjadi kalau kalian bangun di pagi hari, tak ada lagi air di permukaan bumi. Tak ada lagi air di rumah. Tak ada lagi air di sumur. Tak ada lagi air di sungai. Semua sumber-sumber air yang diketahui manusia hilang lenyap dari permukaan bumi. Ghaura, kering. Makna kering kata para ulama, ghaur, Allah turunkan dia ke bawah sejauh-jauhnya sehingga tidak bisa dicapai oleh tangan manusia. Ini makna ghaur. Sekarang Allah dekatkan dia ke kita sehingga sedikit saja kita gali permukaan bumi bertemu dengan air, bahkan mengalir. Bagaimana kalau Allah jadikan ghaura, dia turun ke permukaan bumi sedalam-dalamnya sehingga tidak bisa diraih oleh tangan manapun? Apa yang akan terjadi? Semua kita tahu apa yang akan terjadi.
Hitungan hari ke depan, satu persatu kita akan bertumbangan, bergelimpangan menjadi mayat. Demikian juga dengan seluruh hewan, demikian juga dengan seluruh tanaman dan tumbuhan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Tanpa air berhenti kehidupan manusia, tanpa air berhenti kehidupan bumi beserta seluruh isinya. Lihat ma'asyarul muslimin, bagaimana fakirnya kita kepada Allah, bagaimana membutuhkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Hadirkan di dalam diri kita hal ini selalu dan senantiasa, hadirkan di dalam hati kita. Kita adalah makhluk yang tak mampu apa-apa tanpa Allah dan rahmatnya. Kita adalah makhluk yang tak mampu apa-apa tanpa Allah dan nikmatnya. Oleh karena itu di antara zikir yang sangat utama adalah perkataan Muslim, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini manakala kita tadabburi dengan tadabbur, ini menunjukkan bahwa kita mengakui semua yang kita bisa hanya karena Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Semua yang kita nyatakan kemampuan dan kekuatan, semua itu kita nyatakan bahwa Allah pemilik satu-satunya yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan yang kita mampu. Tanpa Allah tak bisa apa-apa. Lihat hikmah ketika muadzin mengajak kita sholat seperti subuh ini. Muadzin mengajak kita sholat ke masjid dengan mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kemari, datang ke sini, ke masjid, kita laksanakan sholat. Mari kemari, datang ke masjid, kita menuju kemenangan, kejayaan yang hakiki. Jawaban kita, la haula wala quwata illa billah. Fahami antara seruan adzan mengajak kita datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk melaksanakan salat, mengajak kita untuk datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk menuju kemenangan yang sebenarnya, kejayaan yang hakiki, menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Jawaban kita, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya, tak ada kemampuan apapun kecuali dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Rumah kita di dekat sini, penginapan kita tak jauh dari sini. Kenapa ketika muadzin mengajak berjalan beberapa meter saja ke tempat ini kita katakan la haula wala quwata illa billah? Tak ada daya dan upaya kecuali hanya karena Allah dan dengan Allah. Di sini kita mengakui kelemahan diri kita yang luar biasa, bahwa kita tidak mampu sekedar berjalan beberapa meter saja ke tempat rumah Allah, sekedar berjalan beberapa meter saja ke rumah Allah, kita tidak mampu. Saya tidak mampu untuk melakukan itu, wahai muadzin, illa billah, kecuali dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya tidak punya kemampuan apapun. Dan ini seorang insan menyadari siapa dirinya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan penuh dengan kelemahan. Di sisi lain Allah selalu mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Itu berulang-ulang di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini hendaknya juga senantiasa selalu kita ingat, bahwa apa yang ada semuanya milik Allah. Tak ada yang milik kita satu pun. Tak ada yang milik kita satu pun. Semua
yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kita dan apa yang kita miliki milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga jangan pernah punya sifat saya penguasa, saya pemilik, terserah saya mau berbuat, ini punya saya. Ini semuanya punya Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatur kita, memerintahkan kita bagaimana cara menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan apa maunya kita, bukan kita pemilik hakiki. Kita hanya orang yang sedang dipinjamkan, yang diberikan amanah oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang disebut dengan hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kalian adalah orang-orang yang tidak bisa makan, lapar. Illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang saya berikan kepadanya makan. Fastat'imuni ut'imkum, minta kepadaku makanan, aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian alias telanjang. Illa man kasautuh, kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Fastaksuni aksukum, minta pakaian kepadaku, aku memberikan pakaian kepada kalian. Di dalam hadis ini terdapat, manakala kita tadaburi, terdapat keterangan yang sangat tegas, tak ada yang kita punya. Semuanya punya Allah. Manusia membutuhkan pakaian di dalam hidup, manusia membutuhkan makanan di dalam hidup. Dia mengira makanan dan pakaian itu milik dia. Tidak, semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ketika antum makan, di hadapan antum ada sepiring nasi dengan lauk pauknya. Ada yang milik kita di situ. Ada yang kita menciptakannya. Ada yang kita membuatnya. Sebutir nasi yang kita makan, ada yang diciptakan murni ciptaan manusia, bukan rahmat dan nikmat Allah. Selembar daun dari sayur mayur yang kita makan, ada yang bukan ciptaan Allah. Ada yang bukan anugerah dan kasih sayang Allah kepada kita para hamba. Sepotong daging ikan yang kita makan, ada yang ciptaan manusia, murni ciptaan manusia? Tak ada. Manusia hanya mengolahnya. Semua datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang Allah katakan, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Kalian semuanya tidak ada yang bisa makan, kecuali karena aku telah memberikan makan kepada kalian. Namun permasalahannya adalah kapan kita makan, menyadari rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara yang ada dalam makanan yang kita makan tersebut. Kapan masalahnya hati itu selalu menghadirkan, ya Allah ini rahmat dan nikmat-Mu. Kebanyakan kehidupan manusia karena dia makan karena dia lapar. Dia membutuhkan makanan, dia ingin makan, dia ingin menikmati A, menikmati B, menikmati C dan yang lainnya. Akan tapi lupa bahwa semua itu anugerah Rabb-nya kepadanya, pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Dan ini yang ingin Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kita hadirkan, setiap muslim, setiap muslimah menghadirkan bahwa itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Sehingga ketika hadir bahwa ini rahmat dan nikmat Allah, akan lahir syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang yang merasa hari-harinya bergantung dengan Allah, orang yang merasakan segala aktivitasnya bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, merekalah orang-orang yang bisa
untuk patuh dan taat kepada Allah. Makanya kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menyuruh kita untuk ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah banyak memerintahkan kita untuk ingat dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala dzikran katsira. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dialah orang-orang yang cerdas. Dialah orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemanapun kita menatap di permukaan bumi, kita akan menatap kepada ciptaan Allah. Kemanapun mata kita mengarah di permukaan bumi, kita akan mengarah kepada sesuatu yang telah Allah perbuat untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi. Dia yang telah menciptakan semuanya, tak ada campur tangan siapapun. Sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemanapun mata kita mengarah, mengarah kepada ciptaan Allah. Apapun yang kita pandang, kita memandang kemampuan, kekuasaan, kehebatan Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kalau mata itu benar-benar terikat kepada ayat ini, inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahar, akan mengakui siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ayat setelahnya, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana rabbana. Ini yang paling penting. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, qiyaman ketika mereka berdiri, wa qu'udan di saat mereka duduk, wa 'ala junubihim di saat mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Hasil tafakur, Rabbana, wahai Rabb kami. Jadi apapun yang dilakukan manusia yang disebut tafakur, kalau hasilnya bukan Rabbana, bukan terpuji di dalam Al-Quranul Karim dan tidak terpuji di dalam agama kita yang mulia. Jangan kira setiap orang yang mengkaji alam semesta itu artinya dia mengkaji kitabullah. Jangan kira orang yang mendalami ciptaan-ciptaan Allah di permukaan bumi itu artinya dia sedang bertafakur. Tidak. Tafakur yang terpuji adalah tafakur yang mengingatkan hamba kepada siapa sang pencipta yang sebenarnya. Yang mengembalikan hamba kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Yang mengingatkan seorang hamba kepada siapa pencipta yang hakiki. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hasilnya baru dipuji oleh Allah ketika hamba ingat siapa Allah dan ingat kekuasaan dan kemampuan dan kehebatan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kasih sayang Allah yang tiada tara kepada hambanya di saat tafakkur itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Tak mungkin semua ini engkau ciptakan sia-sia. Maka tafakur yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tafakur yang membuat seorang hamba ingat kepada Rabbnya sehingga memanggil-manggil Rabbnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak faqina adzabannar.
Maha suci Engkau ya Allah. Tak ada yang kurang dari apa yang Engkau lakukan. Tak ada yang cacat dari apa yang Engkau kerjakan. Engkau melakukannya seorang diri tanpa butuh penolong, tanpa butuh sekutu. Engkau menciptakan langit dan bumi seorang diri tanpa siapapun yang menolongmu. Engkau lakukan seorang diri, Al-Hayyul Qayyum. Subhanak faqina adzabannar. Maka jauhkan kami dari nerakamu. Hindarkan kami dari adab nerakamu. Dan ini yang terpuji daripada bertafakkur, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengingat ayat-ayat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata para ulama, fi kulli syai'in lahu ayah. Dalam setiap apapun terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran ilahi. Tadullu ala annahu wahidu. Dan semuanya mengarahkan kepada satu poin penting, bahwa Allah satu-satunya pencipta. Bahwa Allah satu-satunya tempat manusia harus menghambakan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah satu-satunya tempat berharap, Allah satu-satunya tempat berdoa, Allah satu-satunya tempat kita mohon perlindungan, meminta manfaat, minta dijauhkan dari mara bahaya. Menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala ahad. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Allahu samad. Karena Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ana selalu sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita saja dengan seluruh organ tubuh kita milik Allah, bukan milik kita. Bagaimana mungkin kita akan lupa kepada Allah? Bagaimana mungkin seorang manusia dia tidak ingat kepada Rabb-nya? Dirinya dan seluruh organ tubuh yang dia gunakan anugerah Allah kepadanya. Ya akhi, ketika kita melihat pakai apa? Pakai mata. Kita yang menciptakan mata itu, sehingga dengannya kita bisa melihat. Kita mendengar sekarang, dengan apa kita mendengar? Apakah kita yang menciptakan telinga itu, sehingga dengannya kita mampu untuk mendengar? Kita melangkah pakai kaki. Kaki siapa ini? Siapa yang punya kaki ini? Kita, kapan kita ciptakan kaki itu? Kapan kita merangkai tulang belulang yang ada di dalamnya, dibungkus dengan daging, dibungkus dengan kulit, dengan ciptaan yang demikian sempurna? Kapan kita membuatnya untuk diri kita? Kita melakukan aktivitas dengan tangan. Wa fi anfusikum, di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu hai manusia, apakah kamu tidak melihatnya? Di dalam dirimu terdapat ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada tara. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihatnya wahai manusia? Kalau kita memandang tangan ini, lalu kita hadirkan ya Rabbana, wahai Rabb kami, ini tangan yang sempurna yang Kau ciptakan untukku agar aku bisa menggunakan dalam aktivitas. Kalau seperti ini kita berbuat dan seperti ini kita ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, seperti yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka bagaimana mungkin kita akan gunakan tangan ini untuk perbuatan yang dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana mungkin kita akan memberi, menerima dengannya sesuatu yang tidak diridhoi dan dicintai Allah? Ini bukan punya kita. Ini punya Allah yang sekarang Allah suruh kita pakai. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menggunakannya. Ini hanya hak pakai sementara. Nah, dan masih banyak lagi organ tubuh bagian dalam, semuanya ciptaan ilahi, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tahu itu. Di dalam tubuh kita ada jantung, ada paru-paru, ada pankreas, ada darah, ada ginjal, ada usus. Siapa yang menciptakan semua itu?
Siapa yang memberikannya kepada kita? Kita? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Di dalam surat At-Tur Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in, wahai manusia, apakah kalian itu diciptakan sebelumnya kalian tidak ada siapa-siapa? Sebelumnya kalian bukanlah siapa-siapa. Kalian sebelumnya tidak ada. Lalu kalian diciptakan. Apakah ini yang terjadi? Am humul khaliqun? Apakah manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Ayat ini kata Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi yang mulia, yang sebelumnya di atas agama kufar Quraisy. Begitu diingatkan ayat ini, dia kaget. Ada terbuka sebuah ufuk berpikir yang membuat dia beriman kepada Allah dan menyatakan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang pertama kali membuat iman singgah di hatiku, kata Jubair bin Mut'im. Am khuliqu min ghairi syai'in. Hai manusia, apakah kalian itu diciptakan min ghairi syai'in, padahal sebelumnya ghairi syai'in bukanlah siapa-siapa. Engkau sebelumnya tidak ada. Engkau sebelumnya suatu yang nihil, lalu engkau diciptakan? Am humul khaliqun? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Menciptakan diri sendiri mustahil. Mustahil, karena semua kita tahu bukan kita yang menciptakan diri kita. Maka yang pasti adalah bagian pertama daripada ayat khuliqu min ghairi syai'in. Itu juga yang dibaca oleh imam kita di rakaat kedua pada ayat ini, pada solat ini, di awal surat Al-Insan. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insan min nutfah amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahar? Tidakkah telah berlalu kepada manusia itu suatu masa yang sangat panjang, lam yakun syai'am madhkura, yang mana pada masa yang sangat panjang itu dia bukanlah sesuatu yang bisa disebut. Maksud sesuatu yang bisa disebut, Anda tidak ada, Anda bukanlah siapa-siapa. Sebelum Anda ada, orang menyebut Anda apa? Jangankan orang lain, orang tua kita tidak tahu kita sebelum kita ada. Dan berapa masa panjang yang ada di permukaan bumi, berapa umur dunia ini, tak ada yang tahu siapa kita. Sampai sekarang, sampai kita diciptakan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami yang telah menciptakan manusia. Hai manusia, kami yang ciptakan kamu. Min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur. Nabtalihi, kami ingin uji kamu. Allah yang menciptakan kita dengan seluruh organ tubuh yang Allah bentuk. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Namun lupa, sering manusia lupa akan nikmat penciptaan. Padahal berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah menyebut nikmat penciptaan. Bahkan beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan organ-organ tubuh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kami yang telah menciptakan untuk manusia as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Kami yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia. Dan ini tiga organ tubuh manusia yang selalu digunakan untuk beraktivitas, untuk memahami, untuk mempelajari, untuk berkembang, dan untuk memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan ini tiga organ tubuh yang sangat terikat, saling bekerja keras, sangat
terjadi kerjasama yang luar biasa atau saling membutuhkan yang luar biasa. Yang ingin kita sampaikan adalah mata kita jangan lupa dan tertutup bahwa semua ini anugerah Allah. Semua ini tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat sesuatu yang sempurna, manusia melihat sesuatu yang sempurna, itu biasanya ingat kepada siapa yang menciptakan kesempurnaan itu. Itu biasanya. Akan tetapi syaitan laknatullahi alaih telah membuat manusia lupa kalau berhubungan dengan Allah. Coba lihat, kita dalam kehidupan kita melihat sebuah mobil yang luar biasa, sempurna, bagus, ciptaannya kuat, atau sepeda motor, apa yang kita ingat? Pabrik yang telah mencipta, yang membuatnya. Apabila kita melihat sebuah bangunan tinggi menjulang, sempurna, kuat dan kokoh, menjulang, mencakar awan, mencakar langit dalam bahasa kita, siapa yang kita ingat? Arsitek yang telah membangunnya, sehebat itu. Namun sayang, rumus ini berhasil syaitan lupakan dari manusia ketika sudah berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran, bahaya besar. Bahaya besar syaitan masuk ke dalam kehidupan kita, di dalam cara kita berbuat, dalam cara kita bertindak, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan dia lakukan, lupakan manusia dari Allah. Dan ini serangan setan yang paling hebat. Sebelum dia mencampakkan manusia ke dalam jurang kehinaan, daripada kemaksiatan yang beraneka ragam, daripada keingkaran dan kefasikan, dan kemungkaran yang bervariasi. Manusia tidak akan mampu dijebak oleh syaitan masuk ke dalam perbuatan maksiat sebelum syaitan berhasil membuat dia lupa kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihimus syaitanu faansahum zikrallah. Syaitan benar-benar telah menguasai mereka. Fa ansahum dzikrallah. Sehingga syaitan berhasil membuat mereka tidak lagi ingat kepada Allah. Melupakan Allah. Lihat. Istahwadha alaihimu syaitan. Mereka benar-benar dikuasai oleh syaitan. Apa yang paling penting daripada penguasaan syaitan, daripada seorang hamba? Ansahum zikrallah. Dia telah membuat manusia itu lupa kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama selalu menyebutkan kepada kita bahwa zikir, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, lisan kita menyebut zikir kepada Allah, dan semua ibadah-ibadah yang mengarahkan kita kepada zikir kepada Allah, hisnul muslim, benteng muslim daripada syaitan. Karena muslim yang selalu ingat kepada Allah, hamba yang selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sulit bagi syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam apa yang dia inginkan daripada perbuatan yang membinasakan manusia. Maka benteng terkokoh seorang insan adalah hati yang selalu ikat, terikat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhi fid din, Allah mengatakan istahwadha alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrallah, dan ini bahaya besar. Manakala manusia sudah dibuat lupa oleh syaitan, beraneka ragam, dengan harta, dengan syahwat, dengan informasi-informasi duniawi. Banyak manusia yang tidak ingat lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan, kalau itu yang terjadi, yaitu sudah tidak lagi ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
bahaya berikutnya adalah ulaika hizbus syaitan. Mereka lah pasukan-pasukan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sesungguhnya pasukan-pasukan syaitan, mereka lah orang-orang yang pasti akan merugi. Kalau tidak mau menjadi pasukan syaitan, solusinya adalah ingat kepada Allah. Di dalam ayat setelahnya Allah akan berfirman ulaika hizbullah. Allah bicara orang yang beriman, lalu Allah katakan ulaika hizbullah. Akan tetapi permasalahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ayat ini, di mana syaitan berhasil masuk ke dalam kehidupan manusia, membuat dia lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah. Padahal di depan matanya seluruh tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran ilahi. Ana selalu ingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sering sekali kita datang ke sebuah tempat yang membuat kita takjub dengan keindahannya. Katakanlah gunung hijau yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa indah, ada sungai yang mengalir, ada tanaman-tanaman, atau ada danau dengan keelokan alam yang luar biasa. Lalu mata kita memandang ke tempat tersebut, apa yang terjadi wahai manusia? Wah, apa yang terjadi wahai hamba Allah ketika antum memandang pemandangan yang luar biasa, menurut antum keindahannya, keelokannya, kehijauannya, dan kesempurnaan pemandangan, apa yang terjadi, apa yang antum lihat? Kalau antum hanya melihat apa yang nampak oleh mata, daripada pegunungan yang hijau, tanaman-tanaman yang ranum, tanaman-tanaman yang luar biasa indahnya, dengan air yang mengalir, sungai yang mengalir, danau yang, kalau hanya itu yang antum lihat, sehingga antum hanya melihatnya dengan keelokan alamnya, lalu di mana letaknya iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Di mana letaknya iman? Bukankah keelokan alam itu bukti kemampuan dan kehebatan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kesempurnaan? Bukankah seluruh tanaman yang antum lihat dengan mata antum itu adalah ciptaan Allah dan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran dan kemampuan Allah tabaraka wa ta'ala? Bukankah air yang mengalir di sungai itu atau air yang ada di danau itu adalah ciptaan Allah, anugerah Allah untuk hambanya? Bukankah yang telah menciptakan keindahan itu adalah Allah yang maha indah? Orang-orang kufar datang ke negeri kita dan melihat keelokan negeri kita itu. Kalau seandainya orang-orang kufar melihat keindahan alam sama dengan kita orang muslim mukmin melihat keindahan alam, dan tak ada bedanya, sama-sama tidak ingat kepada Allah, ana selalu mengatakan dalam titik ini, apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Kalau bukan apa yang kita lihat daripada seluruh ciptaan Allah mengarahkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, sehingga lisan kita berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalala. Ini yang selalu ana ingatkan, hati-hati. Yang satu, orang kufar yang telah dikuasai oleh syaitan tidak ingat lagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia memandang keelokan alam kita seperti yang kita pandang, tak ada bedanya. Ini yang anda tanyakan dan anda katakan, di mana iman kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Justru keimanan kepada Allah itu yang membuat pandangan mata berbeda. Justru keimanan kepada Allah itu yang membuat prinsip hidup berbeda. Ketika orang mukmin melihat alam yang indah, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
dia ikatkan dirinya kepada pemandangan itu, bahwa ini ciptaan Allah, bahwa ini anugerah Allah, ini kemampuan Allah yang tiada tara. Kalau di pegunungan yang luar biasa indahnya, di tanaman-tanaman hijau yang luar biasa indah, antum tidak ingat surga, lalu kapan lagi akan ingat surga? Ini pemandangan yang harusnya mengingatkan kita kepada janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan masuk surga, hadaiqa wa a'naba. Di surga itu kebun-kebun yang sangat luas, hijau, wa a'naba, dan anggur-anggur, wa jannatin alfafa, di dalam ayat lain, kebun-kebun yang sangat luas, yang sangat tanaman-tanamannya dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita temukan Nabi SAW mengatakan ada sebuah pohon di surga Allah yang dari saking ranumnya, saking pohonnya begitu besar, dari ujung ranting pohon itu daunnya ke ujung yang satu lagi, 100 tahun kuda pacu berlari belum sampai ke ujungnya. Namun sesuatu yang bisa mengingatkan kita ke surga Allah, tidak membuat kita ingat surga Allah. Ini yang selalu anak katakan, di mana iman? Harusnya sesuatu yang mengarahkan kita kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala, mengingatkan kita kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita kejar. Dan ini yang terjadi pada keimanan para sahabat. Ini yang terjadi pada keimanan para orang-orang saleh dari kalangan tabi'in. Mereka ketika melihat api, mereka ingat neraka. Sementara manusia sekarang, saking tidak ingatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia buat unggukan kayu besar, lalu dia bakar, di sampingnya dia berbuat maksiat. Betul tidak? Melihat api yang besar menyala, justru Anda berbuat maksiat. Di mana letak iman? Ada api yang besar, berarti harusnya mengingatkan kita kepada api neraka. Kenapa justru berbuat maksiat di samping api yang besar yang kita buat itu? Tidakkah ini bagian daripada sesuatu yang aneh dalam kehidupan seorang muslim yang diwajibkan untuk beriman kepada apa yang Allah sampaikan, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka bagaimana mungkin kita bisa lupa kepada Allah? Kita dan apa yang kita punya adalah milik Allah. Dan seluruh mata kita kemanapun pergi, kemanapun memandang kepada ciptaan Allah, termasuk dinding ini. Dinding ini ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada sedikit pun materialnya yang bukan ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia hanya mengaduknya, manusia hanya mengolahnya. Tapi semuanya ciptaan Allah untuk kita. Maka ingatlah kepada Allah. Ingat kepada nikmat-nikmatnya. Agar dengannya kita bisa patuh dan taat kepada Allah. Hari ini kita bangun dari tidur. Tidur itulah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Anugerah Allah, bukan kemampuan kita. Kalau secara kemampuan, kita tidak mampu untuk tidur. Kalau bukan Allah yang menidurkan. Karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari. Dialah Allah yang telah menidurkan. Garis bawahi kalimat, dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita, murni anugerah Allah. Makanya seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar menata hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, begitu dia bangun dari tidurnya, dia langsung ingat bahwa ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang telah saya dapatkan. Saya telah mendapatkan sebuah rahmat dan nikmat Allah yang besar bernama tidur. Langsung lisannya diperintahkan oleh hati yang ingat kepada Allah,
Dan ini yang benar. Dan ini zikir yang kita ingin cari, ingin kita gapai. Dan ini zikir yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zikir lisan yang berasal dari tuntutan hati dan perintah hati. Karena sebagian manusia berzikir dengan latah. Hati yang ingat bahwa ini rahmat dan nikmat Allah, lalu merintahkan lisan untuk mengucapkan zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta untuk diingat dan dibaca di saat kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Namun yang terpenting adalah hati yang ingat kepada Allah di bangun tidur. Kalau kita introspeksi diri, kalau kita hisab, berapa kali kita bangun tidur, yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Dengan nikmat tidurnya kepada kita, dengan rahmatnya bernama tidur kepada kita, berapa kali kita ingat dalam hidup kita. Namun kepada ini kita berusaha untuk melangkah, mengingat dan senantiasa ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan seluruh rahmat dan nikmatnya, yang dengan itu insya Allah akan membawa kita kepada menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari nerakanya, memohon hidayah kepada Allah untuk berjalan di atas agamanya. Orang-orang munafikin, salah satu yang membuat Allah murka kepada mereka, la yadhkuruna allaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Akhirnya Allah murka kepada mereka dan Allah letakkan dia dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka orang mukmin haruslah selalu ingat kepada Allah dan selalu dia melihat keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan agar hari demi hari kita lalui tidak dengan disibukkan terlalu banyak oleh urusan dunia yang membuat kita lupa kepada Allah. Akan tapi dunia beserta isinya harusnya mengingatkan kita senantiasa kepada Allah dan mengingatkan kita kepada rahmat dan nikmat Allah yang besar yang kita dapatkan dari Allah, sehingga dengannya lahir kepatuhan, lahir ketaatan, dan mudah bagi kita menjauhi apa yang tidak diinginkan Allah dari diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.